Bagaimanakah profil dari tersangka wali kota Palembang, Romi Harten, yang juga merupakan politisi PD Perjuangan. Ini dia. Ya, pria kelahiran 19 April 65 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga Magister Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang. Pengalaman ini adalah sejumlah pengalaman kerja dan sejumlah jabatan yang pernah disandangnya di Pemprov Sumatera Selatan, dan pada 9 Oktober tahun 2011 dia bergabung di Partai Politik Nasdem, kemudian pada tahun 2013 loncat dan bergabung ke Partai Politik Hanura. Dia merupakan masuk daftar 22 orang terkaya di Indonesia. Dan